Bupati Labuhan Batu Utara Haji Khairuddin Shah melepas tim safari 2018 di rumah dinasnya. Tim tersebut akan berkunjung ke 8 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Dalam sambutannya, Bupati mengharapkan seluruh tim dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ia meminta untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Labuhan. Hal itu menurutnya karena ada anggapan bahwa Labuhan termasuk kabupaten yang rawan. Jadi, pria yang akrab disapa Haji Buyung tersebut mengajak masyarakat membuktikan bahwa asumsi itu tidaklah benar. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan bantuan kepada para ketua tim untuk diserahkan kepada masjid-masjid yang dikunjungi. Bantuan yang akan diberikan antara lain 2 gulung sajadah, jam digital, dan kipas angin. Turut memberikan sambutan pada acara itu Ketua DPRD Labuhan Haji Ali Tambunan. Kegiatan itu juga dirangkai dengan acara buka puasa bersama dan dihadiri para pejabat unsur Muspida plus pimpinan OPD dan undangan lain. Sebagai penceramah pada pelepasan tim dan buka bersama itu, Ketua MUI Labuhan Haji Aminur Rasyid Arwan yang juga merupakan Ketua FKUB di Tanah Basim Pulukuat Babontuk Elok. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Ditambah 1 buah kipas angin, 3 buah